mula-mula kita ambil lada 2 biji. Saya mau abis ini lada padas. Kasih masuk dulu ini lada, sini kicap, dua biji saja. Oke. Halo kawan-kawan. Oke, kita pergi ambil 5 kasturi dulu. Saya buat pada limpas makan tengah hari. Sebab ini limau asam bah ini. Jadi untuk mengelakkan perutku pedih ya sayang, dia bilang makan dulu sebelum buat ini challenge makan 5 kasturi. Oke. Perjalanan pun agak berlangkah-langkah juga ini, mau pergi ambil limau. Bagaimana karupa limauku? Teruskan menonton sehingga habis. Sebab mungkin akan ada yang saya akan challenge. Oke. Nah, tuh nah saya punya pokok limau. Kita mengambil dulu ya. Oke. Oke, inilah penampakan limaunya. Banyak yang masak, tapi bolehlah ini sama juga dia itu kan, asam juga pak ini. Oke. Oke, baik. Kicap dan lada, limau yang sudah saya cuci. Sebenarnya ada 10-11 biji. Kita makan dulu yang paling apalah, paling kuning, kuning, oranye. Yang pertama masak sudah. Oke, memulakan challenge makan 5 kasturi tanpa reaksi yang muka-mukanya begini-begini kan. Oke. Oke, makan sama kulit. Astaga. Macam mana ini? Baru satu sudah nak kokorak di muka. Astaga. Kumpidon nomor 3 mengongoi. Coba yang ini nah. Nakorak di matura sa miso na gi. Alamak. Nakagagal, no?
Yang kedua pula tidak. Silaka. Makan sajalah kan. Biarpun sudah nakora dit yang pertama. Saya sangka itu yang kuning tidak asam. Rupanya kuning lagi asam. Kita coba ini yang muda. Sisi lagi. Kalau ini. Lagi letiku semua, nah leti sap. Kenapa? Oh. Terkejut kali betul tadi. Lama sudah saya tidak makan asam. Konsum. Biarpun sudah gagal, kita coba yang sudah hijau kan. Yang tadi terus kuning saya makan. Rupa-rupanya yang masak itu lagi asam lah. Besar. Apa ini babau nih? Babau tak bakar. Tidak kira berapa. Berapa? 1, 2, 3. Tiga yang hijau. Iya hijau. Genayo linso. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sembilan keempat. Panyong.
saya makan para padi itu 4 atau 5 saja. Ada lagi di sini itu 2, 3, 4, 5 karena nanti saya takut dugalon. Oke, itu saja. Sebenarnya ada yang saya mau challenge, nanti kamu tengoklah di screen. Oke, itu saja.